Hari ni opa nak masak pucuk paku goreng belacan ya. Ni ada atuk cari pucuk paku tadi. Tu. Sikit je. Jom kita siang dia. Pucuk paku ni opa seorang dia makan, atuk tak makan. Opa buat sikit je lah. Kalau musim hujan lah, banyak pucuk paku. Subur je dia. Okeylah, cukuplah banyak ni. Dapatlah satu mangkuk. Ni satu mangkuk pucuk paku ya. Bawang putih satu biji, bawang besar satu biji, sedikit ikan bilis. Ni ada satu sudu kecil perasa, satu sudu kecil belacan, setengah sudu kecil garam. Ini ada cili pisah, dua sudu ya. Okey, jom kita masak. Pucuk paku goreng belacan ya. Kacau lah nasi itu dah masak ya. Masukkan bawang putih dengan bawang besar ya. Tunggu bawang tu garing. Ikan bilis. Cili. Garam. Belacan. Perasa. Sedikit air ya. Dah mendidih ya. Masukkan pucuk paku. Tunggu pucuk paku tu lembut ya. Dah pun masak. Ini opa nak masak sardin pula ya. Ini ada satu tin sardin. Ni ada cili padi dalam 5 biji macam tu, bawang putih 2 biji halia 1 inci ya. Ni ada sebut perasa 1 sudu kecil, garam 1 sudu kecil. Ni air asam jawa, cili kisar 5 sudu makan ya. Ni bawang besar ada 2 biji. Satu apa potong. Potong macam ni ya, potong tebal. Kalau ada tomato boleh letak tomato. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya. Ini sekarang ni apa nak masak sardin pula. Kita masukkan bawang besar dulu.
Kita masukkan cili potong, halia dan bawang putih ya. Cili pisau. Tunggu cili kering tu masak ya. Lambat sedikit. Tunggu cili tu masak dan kering sedikit. Sate ni kalau yang besar tu kita belah dua. Dah kering dah cili tu. Kita masukkan perasa dan garam ya. Masukkan ikan tadi ya. Kita belah dia guna sudu. Kita masukkan ikan tadi ini yang dah kita belah-belah ya. Asam jawa. Kalau rasa nak berkuah sedikit, kita letak air sedikit. Tunggu dia mendidih, nanti boleh dirasa. Lepas tu, tutup api. Okey. Dekat tengah tu ada dua ketul lagi ya. Ini opah dah belah dua tadi. Dapat enam. Itu sajalah lauk hari ni. Jomlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi marzuqna wa qina azaban. Amin. Syukur apa yang ada. Timun ni makan dengan kuah sardin tu pun dah sedap lah. Okay, bye-bye. Setakat ni dulu ya. Jumpa di lain video. Okay, bye-bye.